Ini sifat yang dimiliki sama semua cowok kuat dan maskulin yang bisa membuat cewek jadi tergila-gila sama mereka. Yang pertama, berambisi. Semakin ambisius dan semangat saat lo mengejar sesuatu, bro, makin banyak cewek juga jadi bisa lihat lo. Kalau lo itu gak cuma sekedar punya misi, tapi juga punya sebuah misi dan tujuan. Bagi seorang cewek, gak ada yang lebih menarik dan lebih keren daripada ngeliat cowoknya sedang berjuang mati-matian mengejar sesuatu. Nomor 2, punya misi yang besar. Kenapa kebanyakan cowok zaman sekarang itu pada gak punya misi yang besar, bro? Bahkan ada yang sampai gak punya misi sama sekali. Mereka lebih khawatir sama akun medsosnya. Khawatir kayak hal sepele, kayak apakah yang cewek yang gua DM tadi bakal balas atau enggak ya. Semua hal tadi gak akan mendorong diri lo jadi pria yang berambisi besar, bro. Pria-pria high value man yang sebenarnya itu selalu konsisten sama apa yang harus dikerjakan. Cowok high value man fokus sama mimpi besarnya. Mereka gak ada waktu buat mengkhawatirkan hal-hal sepele. Dan yang terakhir sekaligus yang paling penting adalah ketegasan dalam mengambil keputusan. Ini bukan tentang apakah lo itu mengambil keputusan yang benar atau enggak ya, bro. Tapi ini tentang bagaimana cewek lo itu bisa lihat kalau lo itu bisa mengambil keputusan, bisa jadi seorang pemimpin buat dia. Dan kalau lo bisa menunjukkan hal ini ke dia, bro, itu akan membuatnya percaya bahwa hidup punya rasa percaya diri dan keyakinan yang kuat, sehingga cewek itu bisa merasa aman saat berjalan sama lo. Lo pasti bisa. Semangat, bro.